ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh kita semua sebagai keluarga besar Kementerian Pertahanan ke arah mewujudkan suasana kerja yang lebih berkesan dan merealisasikan hasrat penting tahanan negara, yaitu mempertahankan kedaulatan dan memelihara keamanan negara. Keduanya, anggota tentera telah ditanamkan dengan semangat patriotik yang tinggi kepada negara. Tiganya, anggota tentera dan pejabat awam yang berkhidmat mestilah menjaga hubungan dengan Tuhan secara khususnya bagi yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Semoga dengan tindakan-tindakan tersebut akan menjadikan kita semuanya, khususnya anggota tentera, dihormati oleh masyarakat dan menjadi aset paling bernilai dalam mempertahankan kedaulatan negara.